Oke, teman-teman, sekarang kita akan buat tutorial membuat songbook. Sekarang kita langsung saja kita cari minus one-nya atau versi karaoke-nya di YouTube ya. Kita cari saja misalnya lagu kemarin. Kemarin kita pilih versi karaoke. Setelah itu misalnya kita buat versi akustik, kita pilih akustik. Kita copy tas itu. Kita copy linknya. Pencet Ctrl A atau di drag semuanya, terus Ctrl C atau klik kanan copy. Habis itu kita menuju tab baru. Kita ke YT MP3. Tulis saja YT MP3, enter to MP3 converter. Kita paste di sini ya. Atau klik kanan tempel atau Ctrl V. Habis itu kita klik convert. Aku ulangi lagi ya. Kita copy linknya video yang mau kita ambil, maksudnya audio yang kita ambil, klik kanan salin, terus kita paste di sini, terus kita klik convert. Kalau sudah kita klik download. Kalau kita udah download, menunggu download, kita sekarang masuk menuju ke Smule ya. Kita buka smule.com. Setelah itu kita klik simbol tanda panah ke atas. Terus kita drag atau kita seret tadi MP3 yang sudah kita download, kita seret ke sini. Kalau udah, langsung kita kasih wallpapernya. Kita sama, kita seret foto. Kalau sudah punya ada fotonya, tinggal kita seret saja. Klik udah, kita tulis judul lagu kemarin. Misalnya versi akustik ya, kita bisa tambah akustik. Kita tulis artisnya, Seventeen. Kita isi pop. Terus bisa diisi akustik. Terus next. Setelah itu kita kasih lirik biar cepat, kita copy. Kita masuk Smule lagi, buka tab baru. Terus kita cari nama lagunya kemarin ya. Agar cepat kita copy aja liriknya dari songbook lain. Terus ini kita klik lirik. Kalau udah terbuka, kita drag saja. Klik kiri ya, ditahan, terus tarik ke bawah. Klik kiri, tahan, tarik ke bawah, drag ke bawah. Terus klik kanan salin atau Ctrl C untuk kita copy. Habis itu kita buka tab songbook kita, kita paste di sini atau klik kanan paste atau Ctrl V. Setelah itu kita klik bagian-bagian partnya. Untuk bagian pertama, itu yang pertama
Untuk yang kedua ya kita tandai biru. Yang kedua bisa bergantian, bergantian. Atau misalnya kita ingin warna kuning atau bernyanyi bersama di saat part terakhir atau di saat part tertentu, kita tandai semua. Habis itu kita klik Indonesia, yes. Kita klik next. Nah, setelah itu kita mulai lagu ini dengan cara klik spasi. Tanda panah bawah dengan tempo yang pas. Setelah sampai selesai sampai bawah, setelah itu kita kalau udah sampai bawah sampai selesai kita klik save. Kita klik tombol save. Habis itu songbook kita sudah jadi. Untuk mengeceknya kita klik profil kita, terus klik nama kita, terus kita cek di song. Ya udah jadi. Kalau misalnya udah jadi, misalnya kita ada kesalahan, kita cek edit. Misalnya ada yang salah, kita klik lirik atau tempo yang salah, terus kita next, kita save. Oke, setelah itu kita bisa juga cek di HP kita. Kita masuk semua. Kita pilih ini ya. Oke, udah ada. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Nanti bisa saya jawab. To protect your soul.
These blue eyes like no one. I'm just really hoping. Why? Why don't you and I?